Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku yang manis, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kita sama Allah masih diberi sehat dan kita masih diberi ketemu lagi dengan Ibu Musdalifah di TK Muslimat NU 17 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang anak yang manis mau diajak Bu Guru untuk membaca doa surat Al-Fatihah. Ila hadadi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadadi Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari wa ila muassasati Tarbiyatil Islamiyatil Kebun Sari wa ila asatidina wa talamidina wa walidina lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Nah, sekarang yang kedua yaitu doa untuk membuka hati agar kita diberi kemudahan dalam menerima ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang yaitu salat nariyah, kita baca ya sayang ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tu'adha bihil hawaiju wa tunalu bihir rawa ibu wa husnul hawatimi wa yustas fal ghamamu biwatihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa dengan Ibu Musdalifah di sentra persiapan dengan tema alam semesta dan Bumus ngambil subtemanya yaitu pasir. Di sini Bumus akan mengenalkan dulu dua pasir, yang satu pasir hitam, yang satu pasir putih. Yang pasir putih ini adanya di laut ya sayang ya. Kalau diajak mama mungkin pergi ke laut ya bertamasya, anak-anak bisa lihat atau cari buat mainan di rumah, membuat apa sayang ini namanya? Gambar istana atau menggambar rumah apa? Membentuk rumah. Kalau ini namanya bentuk istana yang dibuat dari pasir putih atau pasir hitam. Yang ini pasir hitam ya sayang ya. Ini bisa ditemui di mana-mana ya. Di kalau ini biasanya yang ada itu di sungai ya.
Tapi kalau ada orang bangun rumah, mesti kita ketemu pasir hitam ini. Kalau pasir putih, adanya hanya di pantai. Anak-anakku yang manis, Bumus akan menjelaskan, yaitu gambar yang ada di majalah halaman 3. Di halaman 3 ada gambarnya istana. Di sini ada gambar yang paling tinggi, ada yang rendah, ada yang pendek. Yang paling tinggi, Bumus kasih nomor 1. Nah, ya. Nomor 5 paling pendek sendiri. Nah, ini ya. Titik-titik dah sama Bumus. Berikutnya nomor 3, nomor 2, nomor 4. Anak-anak mencari sendiri. Selamat mengerjakan sayang. Setelah itu anak-anak warnai biar kelihatan bagus ya. Yuk, selamat mengerjakan. Nah, untuk kegiatan yang kedua, anak-anakku yang manis, Bumus mengajak untuk belajar menulis di buku bahasa. Ini Bumus kasih contoh. Menulisnya na ni nu ne no, n a n i n u n e n o. Bumus baca na ni nu ne no. Anak-anak, kegiatan berikutnya yaitu menulis n a n i n u n e n o. Na ni nu ne no. Nah, di sini contohnya dari atas ke bawah. Nah, ini anak lanjutkan sendiri, diberi jedah satu kotak sampai ke bawah ya sayang ya. Anak-anak yang manis, Bumus ingatkan kegiatan satu yaitu mengurutkan, kegiatan kedua mewarnai, kegiatan ketiga menulis huruf na ni nu ne no di buku bahasa. Selamat mengerjakan ya sayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang manis, kegiatan 1 sampai kegiatan 3 sudah selesai. Marilah kita berada bermastri bersama-sama ya sayang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Nah, untuk berikutnya anak-anak membaca doa keluar rumah agar kita di jalan sama Allah diberi kelancaran dan diberi selamat sama Allah. Tangan kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.